hari ini kita akan menunjukkan cara menggunakan linto yang hasil buatan tangan sendiri. Kelebihan linto ni dia boleh tahan dengan lebih lama dan lebih efisien berbanding linto yang dijual di kedai-kedai. Untuk tu buat lagi. And then linto ni, kelebihan linto ni sekeliling untuk besi ni dibalut dengan plastik supaya dia boleh tahan lebih lama. Dia boleh tahan hingga 7 hingga ke 8 tahun. Dan linto ni kalau dijual ataupun ditempah, harga dia boleh mencecah hingga RM70 satu linto. Dan di sinilah antara kawasan-kawasan yang kami akan pasang linto. Total linto yang kami pasang adalah 50, merangkumi 3 stesen. Satu di Pulau Tok Haji, kedua Fikri, ketiga Pulau Semut. Okey. Bagi memastikan penangkapan ketam berhasil, kami telah memilih kawasan untuk menangkap ketam dengan sangat teliti. Kami makan ikut ni tak ada kena tu. Dia nak membeli akal pun tak ada. Kalau nak ni, dia mesti mati lah. Kawasan yang telah diletakkan itu telah ditanda dengan menggunakan dahan-dahan pokok. Jarak satu pintu ke pintu lain adalah lebih kurang 10 hingga 30 meter di dalam sesuatu kawasan itu. Aktiviti memasang pintu ini telah memakan masa selama 3 jam. Setelah selesai memasang kesemua pintu tersebut, kami mengambil keputusan untuk pulang berehat. Pintu yang diletakkan akan ditinggalkan selama 3 jam. Setelah 3 jam berehat, kami kembali ke destinasi tadi untuk melihat hasil tangkapan. Merupakan salah satu hasil ni, letak belah sana. Oh, buang belah sini lah. So, ni salah satu hasil. Berat agak-agak dalam 200 hingga 300 gram. Ada bang? Lebih kurang. And then okay, kalau dapat kena bagi swimming pad dia ni ke bawah. Sebab dia tak boleh nak bergerak ke depan lah. Sebab dia mengundur ataupun dia mengiring. So, and then kalau kata kita nak nak buka dia, kita kena buka kan kedua-dua macam ni. Dan tekan. Dan kita pegang macam ni supaya dia tak boleh keluar. Okay. Dah. Risiko penggunaan pintu ini adalah koyak. Pintu yang terkoyak, yang mempunyai hasil dan yang tidak mempunyai hasil telah diasingkan di atas bot nelayan tersebut. Kami telah berjaya memerangkap sebanyak 40 ekor ketam. Setelah sampai di darat, aktiviti mengikat ketam akan dijalankan. Yang ni memang diganas sikit. Ganas pada yang mati tu. Tu yang arwah tu. Arwah. Oh, yang itu arwah baik orang. Yang ni memang garang lah. Dia apa ni, agresif lah. Oh, dia masuk ke belakang itu. Ini. Masuk. Ini. Masuk ke belakang itu, ha. Oh, dia dah cari tali. Duduk cari tali. Yuk. Tapi kita pegang sini sebelah dia tak mari, speed dia sebelah lagi. Oh. Jangan kita letaklah ni sudah. Ha. Oh. Ha, boleh. Okey. Ha, gini. Gini.
2. Ha. Boleh. Okey, 2. Ni dulu. Eh, jap. Bukan gini. Itu daripada bawah ha. Ni. Itu ni. Daripada bawah. Okey, okey, tak tali. Masuk dah rakam tu nanti boleh tengok nanti. Ha. Itu tangan 2. Ha, pegang sini. Masuk ke dalam. Ha, letak di apa-apa, tekan sini. Tekan sini. Jangan tekan sini. Nanti kita nak ikat tak boleh, lekat tangan jari. Ha. Letak sini hujung ni. Okey. Sini. Boleh. Masuk balik 2. Buat 2 kali. Kalau yang besar 5 kali mungkin. Boleh. Tapi orang biasa memang kejap je buat. Tu. Super lah. Sama dengan tu. Apa ni? Sekarang tiba giliran kami pula untuk mengikat ketam itu. Jika tersalah langkah, mungkin kami akan menjadi mangsa kepitan ketam tersebut. Tengoklah macam dah kekuk lah tu. Pegang tubuh dia. Kuat, tekan. Dengarkan kaki sekali. Jaga bawa lari. Kaki angkat kalau... Okey, lepas. Kau steady duduk sini. Tak payah pegang lagi spek, ambil tali dulu. Letak je lah tu. Au! Wow! Hei! Ya! Gila sangat ganas, jangan sangat. Mungkin ini ketam ni, ketam jantan mungkin. Okay, kita telah memijak ya, untuk membolehkan dia menghentikan pergerakan. Cuba mengikatnya. Kendurkan balik, kendurkan balik tadi. Okey. Kendurkan, kendurkan. Okey. Dia ni sangat suka mengepit tali. Saya tidak menyukainya pun. Dia agresif. Ketamnya agak agresif. Saya sangat tidak suka. Susahnya ketam kaki. Hampir-hampir dikepit. Sangat siksa. Sangat lama untuk mengikat ketam ini. Walaupun ia kecil, nampak macam senang, tapi susah. Macam terlepas pula. Tengah lekepik. Ya Allah. Sangat siksa. Nampaknya dia cuba mengepik saya.
Berapa kali ke lepas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih lagi agresif walaupun sudah diikat. Ketam ni sangat gila. Ya, ya memang gila. Akhirnya berjaya. Sangat susah. Dia masih lagi bergerak.